Hallo? Agagus? Hallo? Assalamualaikum. Hallo? Ya, halo. Pak Agus, selamat sore. Oh, selamat sore, Pak. Hiler, Pak Markus, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Dan kabar Anda bagaimana? Wah, sehat, terima kasih. Sehat, kabar baik bagus. Juga. Ya, kabar baik juga. Ya. Pak Markus sehat ya? Pak Markus sehat ya? Teruskan sehat, Pak. Sehat ya? Ya. Terima kasih kalau begitu, sehat ya? Ya. Lagi di kota mana? Pak Markus lagi di kota mana ini? Itu memang kota tidak terlalu terkenal, namanya Biberach, ya, dekat Stuttgart. Oh, dekat Stuttgart. Ya, ya, Stuttgart. Biberach. Jerman Selatan. Oh, Jerman Selatan, ya. Ya. Mm-hmm. Lagi musim apa, Pak Markus di sana? Masih musim bunga. Oh, musim bunga ya, musim semi. Ya. 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 Musim bunga. Oke. Okay. Di sana sedang hujan atau musim kering? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Kalau di Indonesia musim hujan sekarang. Hujan. Sudah mulai musim hujan. Ah. Ya, sudah mulai musim hujan. Orang Indonesia ke musim hujan, benar? Ya. Baru mulai musim hujannya ini. Bulan ini bulan Juni ya. Agak terlambat. Musim hujan agak terlambat. Ya. Ya. Karena global warming mungkin ya, jadi agak terlambat. Sama di sini. Saya belum lihat wajahnya ini. Mana wajahnya belum muncul? Ya, belum ya. Belum muncul wajah Pak Markus. Di videonya coba dimunculkan. Ya, wah, sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan, ya. Pak Markus. Sudah kelihatan. Sudah terlihat sekarang. Wah, still handsome, Pak Markus. Kurang, tetapi tidak apa-apa. Ya. Pak Markus, jam berapa di sana sekarang? Di sini hampir jam 10. 10. Pagi. Pagi. Ah, 10 pagi, pagi ya. In the morning ya. 10 pagi, yep. Ya. Oke. Okay. Ya. Jam 4 sore ya. Jam 3 sore, Pak. Jam 3 sekarang. Jam 3. Ah, gitu. 3 sore ya. Jam 3. Sore. Iya. Oke. Okay. Yep. Ya. Tadi pagi sudah sport dulu, Pak Markus. Sudah olahraga, Pak Markus. Ya. Setiap pagi. Olahraga ya. Ya, musim ya, bunga ya. Ya, lama 15 menit kurang lebih. 15 menit. Ya. Lari pagi atau fitness atau apa olahraganya? Gimnastik. Oh, gimnastik. Oh. Di gimnastik ya. Di dalam ruangan ya, di dalam ruangan berarti. Benar.
Larry says the kantor, ya. Ah, yes, the kantor, ya. Pakai masker, tapi masih. Memang, wearing kalau masker. Anda, kalau Anda masuk toko, yes, harus pakai masker. Ya. Tetapi di sini, di rumah, saya tidak pakai masker. Hanya yeah, kalau saya masuk gedung yang lain. Gedung lain. Kalau olahraga, ya jalan, jalan kaki. Kalau kita walking, pakai masker. Lari, lari. Jangan pakai masker. Kalau lari, tidak sehat. Tidak ya. Itu, ya. Saya rekomendasi pakai masker kalau lari. Ya. Tidak sehat itu. Tidak sehat, ya betul. Mm-hmm. Jadi harus biar ada fresh air gitu yang bisa dihirup ya. Ya. Jadi kita boleh pakai harus masker. Nafas. Nafas, harus nafas, ya. Harus nafas, betul. Harus nafas. Ya. Ya. Bagaimana Politeknik Pos? Banyak ya. Mahasiswa. Bagus. Perkembangan bagus, Mr. Markus, sekarang. Jumlah mahasiswa kurang lebih ada sekitar 2,500 lah. 2,500. Besar sekali. Besar sekali ya. Ya, sekitar itu. Dari, ya, tidak begitu besar. Tidak begitu besar. Kalau ada perguruan tinggi, universitas terbuka, tahu, ayah. Mr. Markus, universitas terbuka ya di Indonesia. Universitas terbuka namanya. Itu dia online system. Online. Ya. Mahasiswanya mirip. Lebih banyak. Mahasiswanya lebih banyak. Ada, sebentar, 70,000. 70,000? Ya, seluruh Indonesia. Online, tetapi online. Online saja. Online saja. Universitas terbuka. Ya. Saya pikir di sini mirip, ya. Mirip ya. Ya. Ada ya. Mirip ya. Sama dengan sekolah. Yang kecil sudah masuk lagi. Ya. Tapi saya pikir di universitas kebanyakan belajar dari rumah. Ya, betul. Betul. Jadi sama di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga demikian. Di Indonesia universitas semester depan belajar dari rumah masih. Semester depan. Kita masih di semester sekarang di semester genap. Mau masuk semester berikutnya ini Menteri Pendidikan bilang belajar dari rumah sampai ya Januari atau Februari atau Maret lah. Jadi sampai Maret kita masih belajar dari rumah. Ya, the next semester. Wow. Sangat lama ya. Ya, sangat lama. Masih dari rumah. Jadi kalau di Jerman bagaimana perkembangan COVID? Sudah grafiknya sudah turun? Sudah turun ya. Di sini tidak ada banyak yang terinfeksi. Kemarin banyak, tapi yang baru terinfeksi turun selama 4 minggu. Ini ya. Itu berarti restriksi ya dari pemerintah sudah. Halo? Ya. 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 Jadi transportasi umum berfungsi dengan biasa normal. Ya. Sudah normal. Ya, normal. Ya. Sudah normal. Tapi masih pakai masker. Di sana harus pakai masker. Kalau Anda mau ke gym, ya, untuk ya. Olahraga gym, harus pakai masker. Tidak sementara exercise, tapi sesudah exercise harus pakai masker. Kalau boleh bertemu orang, ya, tanpa masker. Iya. Oke. Okay. Ya, tapi itu di luar rumah atau di luar gedung umum, Anda tidak harus pakai masker. Ya.
Hanya kalau masuk toko, ya, yang itu. Iya. We call it new normal, ya. New normal situation, ya. New normal. Ya, hampir normal, ya. Di Indonesia, infeksi masih banyak. Jadi, sekitar satu hari ada 1,000 yang terinfeksi. Masih banyak. Grafik belum turun. Grafiknya belum turun. Belum, ya. Belum turun. Di Eropa sudah boleh jalan ke negara yang lain. Oh. Di Union Eropa. Ya. Kalau saya mau keluar negeri ke Amerika, ya. Itu ada rekomendasi pemerintah tidak lakukan itu, ya. Mereka rekomendasi tidak jalan ke sana, tidak jalan ke Asia, ya. Ya. Kalau Anda jalan ke sana, itu risiko sendiri, ya. Tapi kalau ke Inggris bisa ke Inggris. Inggris, Prancis, Spanyol, Itali, sudah terbuka. Iya. Sudah terbuka. Sebelumnya Itali itu case-nya sangat banyak, ya. Itali. Berat sekali. Itali. Iya. Tetapi sekarang sudah turun. Sudah bagus. Lebih daripada di sini, tetapi keadaan sudah lebih bagus lagi. Lebih bagus, ya. Ya. Syukurlah. Ya. Ya. Jadi teman-teman Mr. Markus di kantor tidak ada yang terinfeksi. Kemarin ada satu kasus. Ada kasus. Ya. Tapi dia cepat ke rumah sakit untuk tes, dan tes positif langsung di rumah. Delta T-nya apa, Pak? Delta T-nya masukin persamaan T-nya. Oke. Ya. Mr. Markus, nanti ada PowerPoint yang mau di-sharingkan, mau dipresentasikan. Mr. Markus, do you have a PPT to sharing this session? No, I have no presentation. Yeah. Oh, no presentation. Okay. Discussion. You will sharing, yeah. You will sharing situation in Europe, yeah. Kita bisa diskusi. Diskusi, ya. Rantai Pasok. Ya, mungkin dari pengalaman saya, ya, situasi COVID-19, ya. Ya. Saya participant mereka bisa tanya dan saya bisa jawab, ya. Okay. Tapi PowerPoint, no, I don't have. Ya. Mungkin di bagian pertama nanti Pak Markus akan diberi kesempatan nanti untuk menjelaskan bagaimana perkembangan logistik, supply chain di Eropa dan di dunia begitu. Nanti setelah sesi itu baru kita ada sesi diskusi begitu, ya Pak Markus, ya. Ada sesi setelah itu. Ya. Pak Markus, ada di sini ada Ibu Erna. Ibu Erna, Head of Prodi. Head of Department Logistik. Ibu Erna, iya Bu Erna. Ya, dia sudah tahu, dokter. Sudah kenal, ya. Iya, sudah dokter, sudah dokter. Dokter Erna. Dokter Erna, ya betul. Bu Erna, boleh disapa Pak Markus, dokter Bu Erna. Markus, halo. Hello, Ibu Erna. Bu Erna, suaranya kurang keras, Bu Erna. Speakernya kurang keras. Masih kurang keras, Bu Erna. Bu Erna, wajahnya tidak terlihat. Iya, Pak, betul. Ini Halo, Pak. Suaranya kedengeran, Pak.
Ya, terdengar wajahnya tapi tidak terlihat. Ya, harus agak jauh. Halo Pak Dir. Halo. Suara kurang jelas dan wajah tidak terlihat. Suaranya. Ya, suara sudah. Oke, okay, sudah bagus. Sudah bagus. Pak Dir, nanti saya share materi ya, PPT ya Pak Dir. Boleh, silakan ya. Nanti. Halo Mr. Marcus, how are you? Bena, fine. Okay. Terima kasih. Welcome to Polytechnic Post Indonesia, Mr. Marcus. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sudah lama sekali tidak jumpa sama Mr. Marcus. Iya, Pak. Iya. Yeah. 2000. Sangat lama ya. Sangat lama. Iya, yeah, 2012 ya. Iya. Yeah. 2012. Yeah. Terakhir di Indonesia tahun berapa, Pak Markus? Oh, 2012. 2012 ya. 2012. Yeah. Saya ada di sana selama 6 tahun, dari 2006 sampai 2012. Iya. Yeah. Setelah itu tidak pernah ke sini lagi ya. Tahun 2013. Oh, 2013. Ya. Yeah. 2013 ke Jakarta atau Bandung? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Yeah. Jalan-jalan, no, yeah. Holiday. Saat itu saya pergi ke Poltek juga. Saya bertemu Pak Dodi dan beberapa orang lain. Oh. Ya, 2013 ya. Ya. Oke. Okay. Dua yayasan juga. Iya, iya. Ketua yayasan Ibu Dewi ya, masih waktu itu ketua Dewi, yayasan. Ya. Betul, ya. Betul. Ibu Dewi ya. Dia masih ada? Sudah pensiun, sudah pensiun, sudah diganti ya, the change ya. Oh iya. The change. Okay, okay. Sekarang ketua yayasan Pak Haryanto. Haryanto. Pak Haryanto okay. dari PT Pos juga. Nah, PT Pos. Mm-hmm. Sebelumnya beliau dirut di Pos Logistik. Pak Haryanto. Ya CEO di Pos Logistik. Mm-hmm. Yeah. Ya. Bu Erna, mungkin nanti kita bisa undang juga Pak Markus untuk memberikan general lecture dengan ini juga Zoom ke semua mahasiswa kita ya Pak Markus ya nanti untuk suatu topik bahasan yang menarik misalkan alumni juga pada hadir alumni. Betul Pak. Apa hot issue Pak Markus di bidang logistik supply chain, apakah green logistik atau green supply chain atau apa hot issue yang di industri? Ya, memang green logistics itu selalu topik yang penting, tetapi tidak lebih penting daripada hal yang lain seperti biaya, service, liter, ya, itu yang paling penting. Kalau kita bisa mencapai tujuan itu, melalui transport hijau, ya, lebih lagi, ya. Yeah. Tapi kita tak bisa, bagaimana? Bukan fokus utama, ya. Green logistik bukan fokus utama. Ya. Yeah. Kita pakai kereta api kalau bisa, tapi biasanya biaya jauh lebih tinggi. Ya. Itu berarti masih truk yang paling umum. Ya. Meskipun emisi lebih tinggi. Ya. But sustainable transport itu. Dari customer topik lebih difokuskan. Ya. Mungkin bagaimana kita mulai dengan diskusi COVID-19. Ya.
Okay. Bagaimana Anda masuk topik itu? Oke. Okay. Mungkin kita akan memulai ya, akan mulai. Bu Erna, silakan ya. Bu Erna. Siapa ininya MC-nya Bu Erna? Langsung saja Pak sama Padir, Padir. Langsung saja sama Padir. Saya MC-nya. Ya, langsung saja. saya kira memandu ada saja. MC lagi. Oke. Okay. Langsung saja Padir ya. Baik, Mr. Markus sebentar ini saya lihat saat ini sudah ada 90 orang Pak Markus yang sudah join di 90 ya, banyak. 90 ya. Oke. Okay. Ya ini terus bertambah. Jadi kita let us start this program ya Pak Markus. Kita mulai ya. Oke, okay, kita boleh. Mulai. Boleh ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good afternoon. Salam. Good afternoon. Selamat sore. Terima kasih. Ya, tapi di Mr. Markus masih good morning. Di Pak Markus masih pukul 10 pagi saat ini ya. Jam 10 pagi di Jerman. Oke. Okay. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ya, yeah, we are very appreciate to Mr. Markus to willingness attending this webinar. Terima kasih sebesar-besarnya mau jadi jadi speaker. Ya. Jadi Mr. Markus terima kasih, kami appreciate Pak Markus akan sharing tentang logistik dan supply chain di dunia, khususnya mungkin di Eropa dan Jerman, terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dampak dari pandemi COVID ini terhadap bisnis logistik di dunia maupun di Eropa. Begitu kira-kira topik hari ini yang akan dibahas. Nah, untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bu Erna. Bu Erna akan memberikan welcome speech. Gitu, Pak Markus. Pak Markus, Bu Erna akan welcome speech dulu. Maybe 5 minute or 10 minute ya. Silakan Bu Erna. Saya persilakan mungkin ada yang mau di-sharingkan di PowerPoint-nya, silakan. Saya persilakan Bu Erna. Tunggu sebentar. Baik. Kemudian. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you to Mr. Markus for joining this international webinar this afternoon. Thank you to the director Polytechnic WOS Indonesia as the moderator at the international webinar this afternoon. Thank you very much to the PMP committee to support international webinar this afternoon. Thank you for all participants. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the event International Webinar Logistic and Supply Chain. First of all, let me introduce myself. My name is Erna, and here I am as head of program diploma for logistic business. Before we move to my like to share about the program, what is D4 logistic business? Okay, D4 logistic business is a study program which is established by the POS Indonesia Bhakti Education Foundation is 27 May 2009. And our program has target create graduates with target as follow: pass on time, average GPI in 3.30, waiting time to get the first job less than 6 months, average TOEFL score for 475, and several certification program that relate to their competency. Our program has target to create graduates with target as follow,
because before business run in diploma scope require time for here, which is different from degree course. Diploma course require only 2 and 3 years for completion. We give priority the student to learn more about their competency for practice field than from the theory. Thus, our curriculum contains 65% of practice and 35% of theory. These are several work fields and some graduate profile which can be done by logistic business graduate, such as purchasing supervisor, distribution supervisor, inventory supervisor, warehousing supervisor, transportation supervisor, export-import supervisor, and also freight forwarding supervisor. The educational system developed by Polytechnic Post Indonesia is what is called as integrated logistic and supply chain vocational education, with 5 main supporting component: information technology, communication skill, English, entrepreneurship, internship program, and character building. Before logistic business also provide and guarantee the graduate to keep the certification such as CILT, SAP, TOEFL, export-import, and warehouse supervisor. Every year, we always try to improve our curriculum thus our graduate can be employed by logistic corporation. The curriculum improvement plan based on the feedback from company regarding to graduate performance and respond to what industry need and seek for human resources. To equip student to be ready in the work field, the for logistic business has internship program for 1 year and also supported by the project in the early season. Logistic area also can be the main heart of operational activities such as courier and service, warehouse and distribution, distributor, retail, 3PL, and many more types of this industry. CIOT is center of technology which utilized as laboratory for students to support practice course. Among them, CIOT also provide warehousing facilities for e-commerce simulation. These are the facilities that you will find. In COT is provide micro warehouse, classroom for training, for clip simulator, and several management system to run the simulator that embed to our course and curriculum. Okay, thank you for your attention. Okay, thank you. Thank you very much, Bu Erna, head of study program. Mr. Marcus, maybe we will using bahasa ya in this webinar ya, Pak Marcus ya. Because ya, silakan saya coba ya. Ya, pakai bahasa saja ya. Because the all participant without Mr. Marcus from the Indonesia. Jadi to well communication we will using bahasa ya, Pak Marcus ya. Thank you very much, Bu Erna, for your sambutan yang sangat bagus sekali tadi. Terima kasih. Kemudian saat ini sudah join participant sebanyak 102 participant has joined this webinar, Pak Marcus. Okay, it's a full attention here from the alumni, student, also the lecture. I also seen, maybe Pak Marcus still remember the last director, Mr. Bambang Jatmiko. Ya, Pak Bambang Jatmiko. Pak Bambang Jatmiko juga join di sini ya, Pak Bambang. Bisa memberikan salamnya dulu untuk Pak Marcus, Pak Bambang Jatmiko, silakan. Pak Bambang Jatmiko. Pak Bambang. Halo, Mas. Assalamualaikum Pak Bambang. Silakan kasih salam dulu untuk Pak Hiller. Halo, Master Hiller. Apa kabar? Pak Bambang, apa kabar? Baik, baik.
Sehat. Saya di Yogyakarta. Saya Pak Markus ada di mana sekarang? Di Jerman, Pak. Oh, di Jerman. Ayo ya. Kapan ke Indonesia? Oh, mau lagi secepat mungkin. Kita beli sambalado. Kita makan nanti setelah COVID ya. Ya. Oke. Okay. Ya, Pak Markus, Pak Bambang Jatmiko di Yogyakarta sekarang. Di Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, Pak Bambang ya. Betul, betul, betul. Betul. Di Universitas. Hebat. Ya. Pak Bambang, Director di Vocational Faculty. Jadi ya. Di UM Universitas Muhammadiyah Jogja ada School of Vocation. Vocational, yes. Vocational, ya, sekolah vocational. Ya, Pak Bambang jadi direktur di sana. Direktur vocational. Berapa studi program Pak Bambang di sana? Ada 3, teknologi elektromedik, ya. Teknologi mesin, sama akuntansi D3. Akuntansi. Ya. Oh, ya. Ya, they have a 3 study program. Yeah. In Universitas Muhammadiyah Jogja. Ya, nanti kalau kita sama-sama Pak Markus kalau datang ke Bandung, saya ajak ke Jogja kita makan gudeg di Jogja. Yeah. Diajak sama Pak Bambang nanti. Gudeg Jogja. Hebat. Ya. Oke. Baik, Pak Markus kita akan mulai ya. Before we start this webinar, let me introduce Pak Markus CV ya. I want to say the Pak Markus CV. Boleh. Okay. Saudara-saudara sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber kita, speaker kita. Beliau nama lengkapnya adalah Markus Joseph Hiller. Yeah. He was born 21st February 1966. Jadi still young, masih muda sekali. Masih muda dan still handsome ya. Yeah. Lihat fotonya masih handsome sekali. Tidak ada gambarnya, Pak Dir. Oh. Tidak ada gambarnya. Tidak ada gambar sebentar. Tidak kelihatan. Muncul nggak? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Okay. Ada ya. Jadi Pak Markus lahir 21 Februari tahun 1966 di Tuttlingen, Jerman. Iya. Ini ya kotanya di utara atau di selatan ini Pak Markus, Tuttlingen ini? Jerman selatan juga. Oh, Jerman selatan. Dari sini, 100 kilometer dari sini. Oh, 100 kilometer dari? Dari Biberach, di mana ada tempat sekarang. Iya, dari tempat Pak Markus sekarang ya. Oke, okay. Baik. Benar. Kemudian, Mr. Hiller, ini pendidikannya di tahun 1990 sampai 1965 di Universitas Heidelberg. Fokus in economic, especially in international economic policy and development. Mm-hmm. And 2003 until 2004, he graduated from the Cranfield School of Management in UK. Magister program in logistic and supply chain management, first class logistic program. Okay. Mm-hmm. Mr. Markus have the international professional experience, yeah? Oh yeah, banyak tahun, yeah. In 1968 until 2003, he worked in GIZ. It's very difficult to spell in German language. It's that's that's a Gesellschaft International Zusammenarbeit. Wow, it's a very difficult, yeah. Rumi, yeah. To spelling it. Okay. Beliau bekerja di Nicaragua. Nicaragua. Juga.
Ya, Nicaragua ada di tahun 1998 sampai 2003 sebagai as the project manager for service development of small medium enterprise. Okay. Next, in 2005 until 2006, he worked in the Baker Acoustic Deaf Land in Mexico. Yes. Mexico, yeah. As supply chain manager in Mexico. Functional leadership of logistic team in Mexico and restructuring of custom and documentation process. And after that, ini adalah pengalaman yang menarik di mana kita berkenalan dengan Mr. Hiller atau dengan Pak Markus, kita sering panggil Pak Markus di tahun 2006 sampai 2012, is 6 years ya, 6 years in program GIZ in Polytechnic Post Indonesia as consultant logistic and supply chain education. The development in implementation of the concept of cooperation, education in cooperation with the Indonesian business sector at the Polytechnic Post Indonesia, especially in logistic faculty. Jadi Pak Markus sekitar 6 tahun berada di Bandung, membantu Polytechnic Post, memberikan konsultasi tentang bagaimana mengembangkan logistik dan juga kerjasama-kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia. Dan saat ini Pak Markus bekerja di Labor House Gorette Ossenhausen GmbH, Supply Chain Manager Household Appliance Asia and America, as a functional leadership of the logistic team in Asia and America. Development of logistics strategies in the context of the corporate strategy 2030. Oke, okay. Jadi saudara-saudara sekalian, audience seminar logistik and supply chain, demikian CV ringkas dari Pak Markus untuk gambaran bahwa Pak Markus memiliki pengalaman internasional bekerja di berbagai macam perusahaan logistik, juga pernah membantu di dunia pendidikan khususnya di Polytechnic Post, dan beliau adalah graduated lulusan dari UK di magister khususnya di bidang logistik. Nah, hari ini, sore hari ini atau pagi hari di Jerman, Pak Markus akan menjelaskan bagaimana apa itu namanya perkembangan bisnis logistik di dunia dan di Eropa terkait dengan adanya COVID-19. Oke, Pak Markus saat ini tidak akan menyiapkan PowerPoint-nya. Beliau akan bercerita, menjelaskan, mendeskripsikan. Nanti setelah beliau mendeskripsikan, ya silakan nanti partisipan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Pak Markus akan menjawab. Begitu Pak Markus ya. Oke. Okay. Mungkin bagaimana Pak Markus, samping Pak Markus itu nanti akan bicara, mungkin juga ada yang mau bertanya langsung bisa juga, begitu Pak Markus. Iya, iya. Ya, saya mengusulkan kita lakukan diskusi ya. Diskusi. Sim aspek rantai pasok sementara krisis COVID-19 ya. Ya. Dan bagaimana jawaban di seluruh dunia untuk mengurangi efek-efek krisis COVID-19 ya. Awalnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua orang, Pak Agus, Pak Dodi, dan Polytechnic Post atas undang saya ikut seminar ini. Ya. Di sini di German situasi mirip dengan yang di Indonesia. Ya, COVID-19 merubah bagaimana kita bekerja dan hidup di dunia baru COVID-19. Semua bisnis, semua orang ya
ya sudah merubah bagaimana hidup setiap hari. Ya. Di sini situasi sudah kurang sulit, tetapi masih ada banyak pengaruh ya. Di bidang bisnis, hidup, dan bekerja. Mungkin untuk mulai dengan seminar itu, kita lihat sedikit tantangan logistik seperti apa. Ya. You know, logistik itu tentang 7 right things to do. Yang 7 hal yang harus dengan benar kalau mau sukses di bidang logistik. Itu memang deliver the produk yang benar, di kuantitas benar, di quality benar, ke tempat yang benar, di dalam waktu benar, kepada customer yang benar, dengan biaya dan harga yang benar. Ya. Itu yang tantangan yang kita punya di dunia logistik. Ya, kalau kita lihat yang 7 hal yang benar, semua terpengaruh ya, melalui krisis COVID-19. COVID-19, kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan ya, apa-apa. Ya. Ya. Itu datang dari takdau. Ya. It was a black swan. Ya. A black swan we call. Jadi nggak mau, nggak. Tapi ini. Ya. Halo? Halo, ya silakan. Dilanjut Pak Markus. Kita okay. Mendengarnya. Oke, okay, silakan. COVID-19 came out of nowhere. Yeah, it was nothing suddenly there. COVID-19 mengherankan semua orang di dunia, semua bisnis di dunia. Ya, kami tidak siap. Ada perusahaan yang punya keuntungan, ya, tapi ada lebih banyak yang punya kekurangan, banyak. Mungkin ada perusahaan yang harus tutup. Dan yang banyak orang rugi juga, ya. Beberapa orang lebih kaya sesudah COVID-19, tapi lebih banyak orang kurang kaya, ya, lebih miskin. Di dalam perusahaan saya, perusahaan Liber punya 50.000 pegawai, kurang lebih. Di dalam divisi saya itu kulkas dan lemari es, ada kurang lebih 5.000 orang. Ya. Kami juga punya beberapa efek buruk, ya, jelek dan sulit. Tetapi kami pikir di masa depan masih bisa teruskan sukses. Ya. Halo? Ya, kita dengar Pak Markus, silakan. Ya. Oke. Okay. Di dunia ini, di dunia modern, semua bisnis punya banyak hubungan internasional. Ya. Itu adalah global business. A global business. Kami sudah kerja dengan banyak pemasok dari China, tapi juga dari negara yang tidak terlalu jauh seperti Italia. Ya. Italia, Perancis, Spanyol. Ya. Dari sana ada banyak bahan baku dan komponen yang kami perlu untuk memproduksi. Ya. Kulkas dan lemari es di Jerman. Dan kami juga mengekspor banyak barang yang kami produksi di Jerman ke negara yang lain, seperti Perancis, banyak. Ya. Tidak hanya di dalam Jerman, juga di ke Amerika Serikat, ya, ke seluruh dunia. Ya. Kalau kita lihat hubungan yang itu, melalui ekspor-impor, ya, sangat jelas bahwa COVID-19 mengefek
hubungan, semua hubungan rantai pasok itu dengan keras. Ya, contohnya harga air freight. Ya, harga air freight naik 15 kali sementara krisis COVID-19. Ya. Kebanyakan hubungan rantai pasok tidak berhenti, tetapi lebih lama, lebih bahaya, bagaimana? Mahal. Lebih mahal. Lebih mahal. Kami harus bayar untuk 1 kilo air freight 15 euro. Kemarin 1,5 euro, ya. Wow, 15 ya. Kali. Ya. Dan kapasitas sangat kurang juga. Kalau kita mau kirim barang minggu depan, mungkin kapasitas tidak ada, harus tunggu lagi. Ini berarti lebih lama dan lebih mahal. Ya. Itu berarti semua partai di dalam rantai pasok sudah punya lebih banyak masalah seperti biaya, waktu, ya, beberapa bahan tidak bisa diterima, ya, atau bisa diterima dari pasok yang lain, tidak dari pasok yang kami pikir, ya, harus sangat fleksibel. Ya, di bidang supply chain management ada empat hal yang sangat penting. Itu responsiveness, reliability, resilience, dan relationships. Ya, relationship itu contohnya bagaimana kami bergerong royong dengan pemasok. Ya. Itu hubungan yang dekat atau itu hubungan mungkin ya ya kurang dekat. Kalau lebih dekat dan ada krisis, mungkin kerjasama tidak terlalu sulit, ya. Itu ya. Harus lihat semua dari perspektif jangka pendek atau jangka panjang, ya. If you have a long-lasting relationship, then a crisis is not so likely to affect you. Ya. Kalau hubungan sangat dekat, mungkin COVID-19 tidak terlalu sulit. Ya. Yeah. That is supplier management. Ya. How do you manage your supply relationships? Hubungan pemasok harus dikelola dengan benar. Kalau ada trust and long-standing relationship, supplier lebih, yeah, more likely to work with you, yeah. So there are many things, yeah, that you need to consider. Ada banyak hal yang harus dicek dulu sebelum ada krisis, ya. Yeah. Kalau krisis sudah ada, ya, yeah. Jauh lebih sulit. Karena itu kami punya banyak orang yang memang bekerja di strategi supply chain resilience. Yeah. How vulnerable is your supply chain? I check dulu vulnerability. Itu di bahasa Indonesia seperti kerentanan. Yeah. Itu probability. Ya, kerentanan supply chain rantai pasok seperti apa? Kalau pemasok semua jauh dari negara Anda, supply chain lebih rentan. Ya. So, itu hal yang harus dicek sebelum ada krisis itu. Kalau krisis sudah ada, sudah terlambat, ya. Dan yang lain, reliability, ya, itu juga hal yang harus ya, to consider. Itu pemasok reliable atau kurang reliable. Bagaimana perusahaan transport yang Anda pakai, perusahaan itu tersedia atau kurang tersedia.
ada banyak hal yang lain dari pemerintah, contohnya dari pemerintah. Tidak semua pemerintah kelola hal yang COVID-19 dengan sama. Contohnya di sini di German transport selalu ada. Sementara COVID-19 selalu ada transport. Ya. Awalnya ada di batasan Italy. Batasan Italy tertutup 2 hari. Ya, tidak. Sudah dua hari sudah jelas kalau harus buka lagi kalau mau teruskan dengan ekonomi ya. Yeah. Kalau semua tutup semua ya, tutup batasan, tutup bandara. Kalau semua tertutup semua berhenti ya. Karena itu sangat penting. Ja, pemerintah, sima pemerintah, bürgerliche sama dengan benar. Ja. Harus punya visibility. Visibility, bagaimana situasi, bagaimana keadaan. Die jaringan pemasok, bagaimana keadaan di jaringan customer. Itu tentang komunikasi. Kita kata komunikasi, uncertainty. Sangat rumit, tetapi semua itu harus dilakukan sebelum ada krisis. Kalau krisis sudah ada, lebih sulit. Masih bisa kelola beberapa hal yang benar, tapi ada hal yang lain yang sudah rugi. Ya. Di contohnya dari pemerintah, beberapa perusahaan harus tutup. Ya. Kalau terlalu banyak orang terinfeksi, kalau mereka tidak mengelola hal security dengan benar, itu masalah besar. Untuk pastikan Lockdowns kedua tidak ada, pemerintah Jerman melaksanakan beberapa aturan, ya, contohnya dengan masker, ya, dengan melarang pertemuan besar, nggak ada konser, ya, kalau masuk toko harus pakai masker, ya, kalau anda terinfeksi ada quarantine. Itu benar untuk perusahaan juga. Kalau ada satu pegawai di sana yang terinfeksi, ya boleh masuk kantor. Ya. Kebanyakan orang bekerja dari rumah. Ya. Itu berarti sistem IT harus siap. Ya. Kalau mau teruskan dengan bisnis, perlu sistem IT harus pakai software seperti Skype, TeamViewer, Zoom. Ya, yang itu semua harus siap. Ya, banyak perusahaan mereka memang tidak terlalu mempersiapkan sistem IT untuk pastikan pegawai masih bisa bekerja dari rumah. Ya. Di masa yang lalu kebanyakan perusahaan mereka memang pakai lean management, ya. Lean management sangat biasa di bisnis hari ini. Itu berarti stock level, inventory sudah jauh kurang daripada di tahun sebelumnya, ya. Tapi melalui krisis COVID-19 kami sudah semua belajar, ya. Kalau stok terlalu kurang, dan satu minggu gak ada transport, produksi harus berhenti. Ya? Yeah. Itu berarti, ya, itu lean management, ide bagus, tetapi kalau ada COVID-19 atau krisis yang lain, itu bisa mengefekt. Ya? Apakah kita bisa teruskan dengan bisnis kami, ya? So, itu
ya ada kekurangan juga kalau stock level terlalu kurang ya. Untuk mengelola biaya bagus, tetapi terlalu kurang bahaya juga ya. Bagaimana yang lain? Mungkin saya mengusulkan kita bisa start a little bit with questions and answers, ya? Ya. Saya tidak tahu yang paling menarik untuk mahasiswa dan peserta seperti apa, ya? Boleh. Baik. Ya. Sementara mungkin kita berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Jadi saya bisa sampaikan dulu tadi apa yang telah dikemukakan oleh Pak Markus. Bentar. Tadi Pak Markus menyampaikan, wah sebentar-bentar ini saya sharing dulu ya. Kalau Bu Erna ini siapa yang bisa bantu untuk mengadmit peserta ini? Hostnya siapa ini? Coba bisa dibantu. Hostnya Risti, Pak. Okay. Hostnya Risti, Pak. Risti, tolong di admit ya, yang masuk-masuk ya. Ini jadi saya biar saya nggak mengadmit. Okay, baik. Saya tadi sampaikan yang dikemukakan oleh Pak Markus. Ya. Bisa terlihat ya, bisa terlihat. Bu Erna bisa lihat ini. Iya, bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Oh ya, the right product. Ya, ya. Ya. Tadi saya jelaskan the seven. Oh, oke. Okay. Yeah, tadi di bagian awal teman-teman semua, Pak Markus menjelaskan bahwa ini adalah konsep di bidang supply chain. Ada seven right, begitu Pak Markus ya. Ada seven right. This the ideal or the normal situation, Pak Markus ya, pada saat normal atau ideal kita pingin right product, right customer, right time, right place, right condition, right quantity, and right cost. We have the seven right. Tetapi di dalam COVID-19 atau pandemi ini, konsep ini tidak bisa berjalan 100%. Begitu Pak Markus ya. Kita tidak bisa memperoleh right product, right customer, atau tadi yang Pak Markus sebutkan tidak bisa kita right time. Jadi kita agak terlambat ini karena kapasitas dari alat angkut yang kecil, kemudian juga schedule keberangkatan vehicle juga jarang. Kalau dulu frekuensinya high frekuensi, begitu ya, tinggi frekuensinya, kalau sekarang sedikit frekuensinya dan kapasitasnya juga sedikit. Sehingga berdampak terhadap right time. Ya, begitu Pak Markus ya. Kemudian juga terhadap cost, Pak Markus juga mengatakan bahwa sekarang lebih mahal harganya. Yang dulu cost-nya hanya 1 euro per unit, sekarang meningkat 15 kali lipat menjadi 15 euro. Mahal, begitu ya Pak Markus ya. Nah, ini hal pertama tadi dikemukakan oleh Pak Markus, konsep dalam supply chain sekarang we have the big challenging in the seven concept, seven right in supply chain. Yang kedua juga Pak Markus menjelaskan bahwa seharusnya di dalam supply chain itu ada kita bisa lebih responsif. Nah, dengan adanya COVID sekarang kita kurang responsif ya Pak Markus ya. Terhadap pelanggan itu kurang responsif, kurang reliable, kurang handal melayani pelanggan. Juga relationship-nya ini terkendala juga karena adanya COVID. Jadi kalau kita tidak punya hubungan relationship yang baik dengan pemasok atau dengan distribution channel, maka pengiriman kita tidak bisa mencapai seven right ini, kata Pak Markus. Kemudian juga yang satu lagi adalah resilience. Empat konsep ini yang ditekankan kepada supply chain management. Dan di bagian akhir, teman-teman semua, Pak Markus tadi menjelaskan bahwa ada konsep yang bagus di dalam manajemen, yaitu lean management,
or Six Sigma, begitu ya Pak Markus ya, Lean Management atau Six Sigma yang saat ini atau konsep lamanya disebut sebagai Just in Time Production System tidak bisa berjalan sempurna, not perfect ya Pak Markus ya. Jadi kita tidak bisa just in time lagi sekarang. Jadi kita tidak bisa zero inventory. Sekarang kita harus menyimpan persediaan barang dalam jumlah banyak. Nah, begitu kira-kira ringkasan sementara dari apa yang dikemukakan oleh Pak Markus. Silakan Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Atau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Pak Markus mungkin bisa menjelaskan dulu, Pak Markus kerja ini di perusahaan elektronik, begitu Pak Markus? Sekarang ini kerjanya di perusahaan apa? Ya, itu elektronik. Kami memproduksi kulkas dan lemari es. Oh, kulkas dan lemari es ya. Saat ini permintaannya, demand-nya menurun atau masih stabil, Pak Markus? Sekarang bisnis jalan dengan luar biasa, wow. Tetapi sementara krisis COVID-19 mungkin 4 minggu kurang bagus. Ya. Kami bagus. Pikir mungkin permintaan menurun 5% tahun 5%. Ini. Brandnya apa? Tidak apa? Banyak. What is brand? Kulkasnya atau refrigeratornya brand? Liebherr. Okay, Liebherr ya. Yeah, baik. Silakan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan please participant or audience when you have any question, silakan kalau ada pertanyaan Bu Erna dan yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak Gus, silakan. Pak Budi, saya mau tanya, Pak. Pak Budi Nur Hamdani, silakan. Pak ya. Budi. Langsung ke Pak Markus ya ditanyakan. Iya. Good afternoon Mr. Markus. Oh, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore. Nice to meet you. Ya. Sama. First of all, allow me to introduce myself. My name is Budi Nur Hamdani. I am the alumni of Polytechnic Post Indonesia. Okay. I work for AGC Group since 2006. Mr. Markus, maybe know the AGC Group, AGC Company. Bagaimana, Pak Budi? Apa perusahaan tadi? ABC? AGC. AGC, okay. Yes, Asahi Glass Company. We have one factory in German, AGC Biologis. Mm-hmm, hebat. Yeah. Yeah, I have a question for you related the today topic. So, you already explained to us regarding the what is the our strategy to dealing with the pandemic situation. Regarding the concept of resilient, you already mentioned before that one of our strategy is you mentioned nearshoring. Yeah, nearshoring. Yeah, we should close to the source of the supplier. Mm-hmm. So. In the manufacturing process, what is our strategy to dealing with the uncertainty during the pandemic outbreak? For example, maybe the trend of the current situation is looks like industrial manufacturing is a trend to the digital manufacturing. Is there already happen in German, especially in Europe? Thank you, Mr. Markus. Okay, mungkin Anda bisa ulang lagi yang Anda bilang. The last sentence. Could you tell me the last sentence? Because I didn't understand the last words. Okay, regarding the digital manufacturing. So now, trend of industrial is going to the digital manufacturing. Is there already happen in Europe? Memang oke. Okay. Especially memang mungkin digital manufacturing, maybe you can explain it a bit further. What do you think that means? Yeah. Mr. Markus, maybe it is related to IA 4.0, Mr. Markus.
industrial revolution 4.0 in Europe. How it is implementation in Europe? IR 4.0. Which do you mean? Which revolution? Yes, industrial revolution. Revolution industry. Well, I mean, industrial revolution. You mean that the COVID-19 impact how we work? Yeah. Otherwise, what do you mean? Yes. Banyak perubahan ya di bidang manufacturing. Tetapi yang kami perlu itu sumber daya manusia ya. What we can do is we can automate our processes ya. Lebih banyak bagaimana? Artificial intelligence ya. More automation and all this. But akhirnya Anda perlu juga pegawai untuk memelihara proses-proses itu dengan benar, ya. Itu kalau semua digital or semua automatic, itu berarti itu berfungsi dengan tanpa masalah, ya. Anda masih perlu orang yang memelihara sistem, ya. So tidak semua tangan disappear if you have a digital manufacturing process or automated manufacturing process. Yeah, you still need to keep that running. Yeah. So, what I said more at the start of the meeting, bagaimana mengelola jaringan produk dengan benar. Ya, itu mungkin hal yang harus difokuskan. Kalau Anda lebih dekat dengan pemasok, kalau komunikasi dengan pemasok sudah cukup bagus, visibility di dalam sistem rantai pasok lebih bagus lagi. Ya. Kalau ada masalah, Anda bisa lihat masalah cukup awal. Tetapi kalau keadaan dengan jaringan pemasok tidak terlalu bagus, Anda terima kabar tentang masalah pemasok terlalu terlambat. Yang kita perlu itu sistem komunikasi dan visibility yang cukup hebat. Ya. In the COVID-19 crisis, kalau karena kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan apa-apa, ya. Langsung, it made transparent to us that our system, how the way we worked with our suppliers in the past was not good enough. Yeah. So there is actually one of the four R's in supply chain management, relationships. Yeah. Itu kerjasama, bergerong royong dengan pemasok itu sangat penting. Sama untuk customer. Ya. Kalau kita, contohnya, ada vendor-managed inventory, ya. Kalau hubungan dengan customer cukup trustful. Ya. Contohnya, kita bisa lihat stock level di customer. Sudah cukup kurang, ya. Kita bisa mempersiapkan pengiriman lebih awal. During krisis COVID-19, itu lebih penting lagi karena sistem transport lebih lambat, ya. Ya, mungkin tidak seperti sebelum krisis, ya. Kalau kita lihat, stock level sudah kurang, kami punya perlu kurang waktu untuk mempersiapkan kiriman itu. So, if we have the visibility, we have more time. But if we are under a crisis situation, time is even less. So, stock out is more likely to happen. Yeah, very difficult to explain in Bahasa Indonesia. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, but you understand that the four R's, responsiveness, reliability, resilience, and relationships, this is actually
something we need to work, and we work need to work on this all the time, not only when the crisis is there. Then kalau krisis sudah ada, sudah terlambat. Ini berarti kita harus bekerja di topik responsiveness, reliability, resilience, relationships selalu. Tidak hanya sementara krisis. Kalau krisis ada, sudah terlambat. Ya. Itu harus dilakukan sebelum krisis. Ya. Itu harus dilakukan selalu. Harus dicek jaringan pemasuk seperti apa. Pemasuk yang mana yang paling penting, komponen yang mana yang paling penting. Dan dengan supplier yang memproduksi komponen dan sumber bahan baku yang paling penting. Untuk mereka kita perlu hubungan dekat. Ya. Kita perlu visibility bagaimana keadaan di business pemasok. Kalau mereka punya stok yang terlalu kurang, ya, kita bisa mempersiapkan untuk lihat dari mana bisa datang stok itu. Ada supplier yang lain yang bisa mengiring barang itu, ya. But the important thing is we need to do this always, not only during the crisis. Ya. Selalu harus dilakukan. Ya. Itu perlu waktu juga untuk mempersiapkan jaringan pemasok. Ya. Sama dengan customer. Ya. So this relationship building is very important. So we have the visibility, we have the communication, you know, untuk mempersiapkan kalau ada masalah sudah ada. Yeah. So, same with agility, you know, agility, how quickly can we react to events? Yeah. Itu kecepatan, ya, untuk merubah proses, untuk merubah sistem transport. Yeah. Yang itu sangat penting. So, but this is an ongoing process. Itu selalu harus dilakukan. Ya. Tidak hanya, oh, ada krisis, ya, sudah terlambat, ya. So, karena COVID-19 itu satu event yang datang tanpa sinyal. Ya. It was just there like this, you know. Nobody was prepared. Therefore, you need to prepare for something that might come all the time. So that is actually what you need to do. It's about supply chain resilience. How vulnerable, yeah? Kerentanan rantai pasok seperti apa? Kalau 90% bahan baku dari luar negeri, yeah? Mungkin dari Asia, kalau saya, bisnis saya ada di Eropa, tapi bahan baku 90% datang dari China. China itu negara yang pertama di mana COVID-19 ada, ya. So, that is a difficult situation. So, therefore, you need to, can I say, your supply chain needs to be diversified. Yeah. So, dan saya rasa banyak perusahaan mereka akan merubah sistem supplier. Yeah. Dan mereka mungkin beberapa proses yang di insource lagi. Kemarin we did a lot of outsourcing. Sekarang mereka mulai insource beberapa proses, beberapa komponen, mungkin di produksi di dalam perusahaan sendiri, tidak lagi mungkin di luar, karena kami sudah belajar. Kalau kami terlalu dependent dari
ya termasuk ya itu bahaya untuk bisnis kami. Juga kami belajar expose beberapa barang sudah tidak bisa diterima dari luar negeri karena sementara krisis COVID-19. Beberapa negara Amerika melarang ekspor. Ya, contohnya masker, obat, ventilator, ada banyak komponen, bahan baku dan lain tidak diekspor lagi, tidak bisa diterima lagi karena di perlu di dalam negara sendiri. Sama itu terjadi di business, beberapa business they need it by themselves, you know. So that was a big thing to learn during the COVID-19 crisis. Yeah. For us, we needed during the COVID-19 crisis, we needed much more air freight. But air freight, you know, kalau tidak ada passenger transport in air freight, in general, then you have less space for air freight too. Karena itu biaya air freight sangat mahal, ya, 10 kali lebih mahal. Ya. Dan tidak tersedia, kalau anda mau mengirim minggu depan tidak ada, mereka bilang minggu depan sudah kapasitas kosong, anda harus tunggu 2 minggu, dan harus bayar 10 kali lebih mahal. Wow. Ya, so. Supply chain resilience. Kita harus mengecek jaringan termasuk seperti apa. Bahan baku yang paling penting datang dari mana. Ya. Bagaimana keadaan sementara krisis COVID-19 atau yang lain yang akan datang dengan kemungkinan 100%. Ya. Mungkin datang tahun depan, di dalam 2 tahun. Ya. That is about preparation, yeah. Analysis, yeah. Yang harus dilakukan. We have this in our company. There are people just doing that, you know. Dan memang, yeah. Ada silakan. Yang bertanya. Ada yang bertanya di chat. Ada yang bertanya ini. Namanya dari Bu Marta Rahmi. Ya, dari Bu Marta Rahmi. Pertanyaannya begini, katanya. Silakan. Saya bacakan ya pertanyaannya. Tadi Pak Markus katakan konsep Lean Six Sigma tidak bisa. Sehingga kita harus menumpuk persediaan, lebih banyak persediaan. Kalau lebih banyak persediaan, maka modal akan lebih banyak. Harga akan lebih mahal. Nah ini bagaimana caranya strategi menghadapi pandemi ini supaya perusahaan Pak Markus bisa bersaing dengan yang lain. Harganya bagaimana ini? Karena inventory lebih mahal, supplier lebih susah, transportasi lebih mahal. Nah, bagaimana dengan harga jualnya dan persaingan dengan pesaing yang lainnya? Dengan kompetitor. Bagaimana? Silakan. Ya. Memang itu mengenai pesaing-pesaing ya, mereka punya tantangan mirip dengan kami juga ya. Ya, sama. Sama jadi. Ya, dan mereka mirip dengan yang kami ya. Mengenai persediaan ya. Benar, kalau persediaan lebih tinggi mungkin keadaan lebih mudah. Tapi tidak 100% benar, dan kita tidak bisa punya persediaan sangat tinggi untuk semua bahan baku, semua komponen, ya. Itu perlu tempat warehousing, dan ya harus lihat kekurangan juga. Kalau persediaan sangat tinggi, dan permintaan berubah, mungkin kita tidak bisa jual itu lagi. Mungkin customer besok sudah mau produk yang lain, ya. Dan kami belajar sementara krisis COVID-19 permintaan berubah, dan beberapa produk juga bisa dijual.
Tiga berubah. Masalah dengan kami tidak Pak Markus ya. Oke. Okay. So dan mengenai Six Sigma. Six Sigma mengenai memang 100% fluktuasi. Fluktuasi seperti apa ya? Six Sigma menganalisis fluctuation. Dan mau mengurangi fluctuation, ya. But you know, in the COVID-19 situation, the fluctuation is luar biasa. Very big fluctuation you will see in everywhere. So the Six Sigma in this case, I don't know whether it can work for us so much, you know, because it's not just about analyzing the past data. Yeah, it's about what do we do in that situation. And memang the Six Sigma is good before the crisis. Yeah, then you need to apply Six Sigma, and then you need to see where is the fluctuation. You know all this, but when the crisis is there, then it's already too late. Tu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, analysis itu dan the measures you need to take, that is all before the crisis is there. When the crisis has hit us already, then it's too late. There you need already to be prepared. Harus siap sebelum krisis datang. Semua analisis dan perubahan harus dilakukan sebelum krisis. Yeah. Harus punya visibility. Harus punya partnership dengan supplier. Harus punya partnership dengan customer. Ya, harus punya partnership dengan logistik provider sebelum krisis itu. Ya, semua pekerjaan itu harus dilakukan sebelum krisis. Ya. Then you prepare, then you will do better than the competitor. Ya. Kalau semua itu dilakukan sebelum krisis, kegiatan untuk kami lebih untung daripada untuk pesaing lain-lain. So, how well do you manage your overall global network? Yeah. So, sementara krisis COVID-19, di perusahaan saya, kami tidak berhenti produksi. Kami teruskan. Kami produksi sedikit kurang, tetapi kami berhasil menerima barang-barang dari mana-mana di dunia. Dari China juga. Oke, okay, jauh lebih mahal. Biasanya barang datang pakai kapal laut. Kami jauh lebih sering pakai air freight. Dan sulit terima air freight itu biaya sangat tinggi. Mungkin biaya produksi naik. Semua itu benar, terjadi. Dan juga yang terjadi permintaan barang turun. Ya. Kami teruskan mengirim, tapi kurang. Itu biasa. Ya. Di bidang kami, di bisnis kami, itu biasa. Saya pikir permintaan sudah naik lagi, naik mungkin lebih tinggi daripada di tahun yang lalu. Dan kami bisa jual mungkin tidak semua yang kami hilang tu sementara 4 minggu COVID-19, tapi ya, yeah, we will catch up. Ya. Yeah. So I think 5% less maybe. Yeah. Overall, the GNP German mungkin turun tahun ini sebesar 7%. Yeah. 7%. Dan juga pengangguran naik juga. Saya pikir mungkin 500,000 orang. Ya. Yeah. Wah. Wow. Kurang lebih. Ya. Tapi perusahaan saya kami tidak pecat siapa-siapa. Ya, we fired. We haven't fired anybody. No. Ya, kami teruskan dengan kuantitas pegawai seperti sebelum COVID-19. Ya, Pak Markus ada pertanyaan lagi
Boleh ya, ada pertanyaan dari chat ini. Dari Ibu Tamara Latifa Jasmine. Menanyakan, pada kondisi COVID-19 ini, bagaimana strategi supplier relationship management yang bagus? Ya, ya. Nah, bagaimana sekarang? Berbeda dengan keadaan normal, kalau sekarang bagaimana membangun supplier relationship yang bagus itu bagaimana? Silakan. Ya. Ya, menurut saya itu topik yang paling penting ya di dalam krisis COVID-19 lebih penting lagi di masa yang lalu sudah penting sebelumnya ya saya sudah mengfokuskan ya topik supplier relationship management ya. Saya pikir kalau itu dilakukan dengan baik, impact COVID-19 jauh kurang. Itu berarti harus fokus hubungan dengan pemasok tidak hanya dari perspektif biaya. Itu sangat sering terjadi itu ya harus lihat kapasitas supplier kapasitas lain supplier seperti apa itu berarti how responsive is the supplier to our needs ya dia bisa menjawab permintaan kami seperti apa ya. So, how quick can he deliver or change according to our requirements? Yeah. So, I feel the supply relationship management indeed is a major topic to focus on. Yeah. And there are different things besides the cost. Yeah. It is also a question is, apakah pemasuk itu dekat bisnis kami, tempat kami, atau dia ada di mana? Contohnya, kalau ada di China, lead time is long. Mungkin semua barang harus dikirim memakai kapal laut karena barang itu berat. Kalau sangat berat, air freight sangat mahal. Kalau berat, kami supplier harus atau kami harus memakai kapal laut. Kapal laut perlu dari China sampai Jerman mungkin 8 minggu. Ya. Wow. Ya, sekarang mungkin, tetapi bisnis dengan China sudah berubah. Ya. Karena sekarang kami bisa memakai kereta api juga dari China. Dan kami sering memakai kereta api, tetapi hanya kami perusahaan lain tiba-tiba juga mau pakai kereta api karena lead time only 4 minggu. Oh. Door to door, ya. Door to door. Dari pemasok ke pintu kami. Only 4 weeks. Biaya kira-kira 3 kali lebih mahal. Tapi dengan sementara COVID-19, kapasitas kereta api sudah turun cepat lagi. Semua yang lain mau pesan yang lain mau memakai kereta api juga. Sekarang tiba-tiba muncul kemungkinan pakai truk. Dari China ke Eropa pakai truk. Harganya 16.000 euro satu truk. Ya, sebelumnya tidak ada. Karena ada krisis COVID-19, anda bisa mengirim barang dari China ke Eropa dan kembali pakai truk. Pak Markus bisa dijelaskan pakai truk itu apakah multimoda gabungan dengan kapal laut, kombinasi kapal laut, atau langsung lewat langsung. Road transport. Hanya road transport. Ya. Kalau pakai kapal laut, ya itu biasanya harus dari tempat pemasuk ke pelabuhan, pakai road transport, lagi kapal laut ke pelabuhan Jerman, pakai kereta api atau truk untuk
sampai ke bisnis kami. Tapi Anda bisa kirim barang sekarang hanya pakai truk dari China ke Jerman. Wow. Truk langsung. Ya. Berapa hari? Euro. Satu truk. Ya, berapa hari? Pakai sea freight, container 40 feet, biaya 2.500 euro. Dali, kurang lebih. Pakai kereta api, 6.000 euro, kurang lebih. Ya. Pakai truk, berapa tadi biayanya, Pak? Truk biaya saya kira 16.000 euro. Wah, lebih mahal. More expensive, Very expensive. Pakai kereta saya rasa kira kurang lebih 6.000 saya pikir. Ya. Dan kalau Anda memakai pesawat, biasanya sekilo saya kira 2,5 euro sekilo, ya. Ya. Tapi sementara krisis COVID-19, 15 euro sekilo. Ah, naik 15 euro. Baik. Baik. Ibu Bapak ada pertanyaan, silakan. Ibu dan Bapak yang lainnya ada pertanyaan, saya persilahkan untuk izin ditanyakan. Tanya Pak Gus. Siap, boleh Pak Budi, silakan. Ya, terima kasih Mr. Markus penjelasannya. Jadi kalau saya perhatikan dari tadi, kita belajar dari krisis COVID-19 ini mungkin untuk kedepannya yang perlu diperhatikan. Tadi seperti Pak Markus bilang ada 4 R, ya, responsive, reliable, resilient, sama relationship, ya Pak, ya. 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 Apakah kedepannya kita juga bisa mengembangkan sistem-sistem seperti yang sudah berjalan sekarang? Mungkin seperti kalau relationship seperti vendor management inventory mungkin kita kembangkan. Juga tentang mengenai pentingnya mungkin integrated supply chain di masa depan, Mr. Markus. Minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Pak Markus, bisa dimengerti pertanyaannya? Ya, saya mengerti pertanyaan itu. Memang ya. Integrated supply chain yang itu termasuk semua yang kita sudah berdiskusi, seperti responsiveness, reliability, resilience, relationship. Kalau yang itu semua benar, then we have an integrated supply chain. Ya. Integrated supply chain itu berarti kita sangat dekat dengan pemasok dan dengan customer. Kalau itu benar, then we have integrated supply chain. Itu berarti di dalam integrated supply chain ada visibilitas. Ya. We have visibility. Kalau di rantai pasok tidak terintegrasi, enggak ada visibilitas, enggak ada kerjasama dengan pemasok, enggak ada kerjasama dengan customer juga. Ya. Integrated supply chain berarti kita sudah sangat dekat dengan dua-duanya, supplier dan customer. Okay, thank you, Mr. Markus. Yeah, you're welcome. Yeah. Baik, Ibu dan Bapak, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Sebentar, saya harus pakai kabel. Oke, silakan. Ibu dan Bapak lain-lainnya, silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan ke Pak Markus. Dari Bu Erna, ada pertanyaan? Pak, mungkin yang masih yang siswa-siswa SMA dan SMK, Pak Dir. Silakan. Yang baru mengenal. Siswa-siswa SMA dan SMK, silakan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan atau lewat chatting juga boleh, lewat chatnya. Tapi boleh langsung bertanya ke Pak Markus, siswa SMA dan SMK. Di chat ada lagi, Pak Dir. Di chat ada lagi. Tentang inovasi ini, ya?
Inovasi. Baik, ya, yang lainnya Bu Erna mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan Bu Erna. Sementara masih cukup, Pak Dir. Ya. Ya. Oke. Terus sebentar ini. Sebentar apakah memang harus jadwal-jadwal. Agus, tanya Pak Agus. Silakan. Pak Imam Hambali ya. Silakan Pak ya. Imam. Baik. Menurut kajian di tempat Pak Markus, dari proses supply chain yang paling terganggu adanya COVID ini di proses yang mana? Di proses transportasi atau proses pemasaran dan lain-lain? Ya, Pak Markus, pertanyaannya dampak dari COVID terhadap proses bisnis Pak Markus, mulai dari inbound logistik, production, outbound logistik, yang mana yang terganggu? Paling terganggu yang mana? So, inbound and outbound. Oh, inbound and outbound. Tapi semua terkait, ya. Kalau kalau inbound tidak berfungsi, produksi tidak berfungsi, dan outbound tidak akan berfungsi juga, ya itu. Ya, satu titik satu, semuanya ya. 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 Terima kasih Pak Markus. Tapi masalahnya, masalah biasanya mulai di inbound ya. Ya, mulai di inbound ya. Ya, Pak. Jadi kaitan related to your company Pak Markus ya, terkait dengan perusahaan Pak Markus itu inboundnya itu suppliernya paling banyak dari Cina, Pak Markus? Tidak paling banyak, tetapi ada beberapa komponen penting ya, yang datang dari Cina. Ya. Kadang-kadang kami bisa menemukan barang itu juga di Eropa, tetapi benar di Cina, dari Cina lebih murah. Ya. Lebih murah. Ya, lebih murah. Dan kuantitas yang kami perlu tidak ada di sini. Oh. Ya, ya. Jadi advantage dari Cina lebih murah dan kuantitasnya lebih banyak. Supply-nya ya. Lebih banyak. Ya. Tetapi bagaimana dengan ongkos transportasi yang mahal? Kan dari Cina kan mahal ongkos transportasinya dibanding dengan dari Eropa. Apakah masih bisa kompetitif? Bisa kompetitif. Ya. Harus lihat biaya transportasi dari Cina sudah sangat turun. Di masa yang lalu kami harus bayar untuk transportasi dari Cina jauh lebih mahal daripada sekarang. Ya. Biaya transportasi sangat turun. Dan bisnis dengan China naik terus. Mungkin Anda sudah dengar Silk Road, ya? Silk Road jalan bagaimana? Sebentar. Ya ya. Ya. Jalan Seta. Seta. Sutra. O B O R ya. One belt. One road ya, yeah. Silk Road. Silk Road, ya, oke. Ya, China sangat menanam modal ya, untuk mengembangkan Silk Road. Silk Road. Dan jaringan kereta api dari China ke Eropa sudah sangat terkembang. Empat tahun yang lalu biaya kereta api dari China ke Eropa 2,5 kali lebih mahal. Ya, biaya 2,5 kali lebih mahal daripada sekarang. Sekarang itu memang kereta api sudah sering dipakai. Di masa yang lalu terlalu mahal, hampir seperti sekarang biaya truk. Ya. Ya, tapi sangat turun. Dan saya rasa di masa depan
memakai truk dari China sudah lebih murah juga. Yeah. So, dunia berubah terus. Yeah. Khususnya yeah. Di dalam bisnis dengan China. Dari Malaysia, contohnya, kami punya pabrik di Malaysia juga. Tapi dari Malaysia, kami tidak bisa mengirim barang memakai kereta api dan truk. Tidak mungkin. Yeah. Ada bunyi. Tolong di ya sudah noise ya. 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 Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Pak, di chat ada lagi pertanyaan Pak Dir dari Tamara alumni yang sekarang S2 di ITS Pak Dir. Tadi sudah. Oh, sudah ya Pak. Tamara tadi sudah. Kemarin ya. Sudah ada pertanyaan yang ini dari Pak Teguh di Santoso ya. Nah, pertanyaannya Pak Markus, ada yang menanyakan inovasi yang perlu dikembangkan dalam supply chain menghadapi kondisi COVID. Apa inovasi yang mesti dilakukan supaya ya. Tetap bisa bersaing kompetitif? Ya, saya pikir mungkin untuk menghadapi situasi keadaan seperti COVID-19 di masa depan harus menanam jauh lebih banyak modal di bidang IT. Oh. Investasi IT. Ya. IT sangat bagus untuk menghadapi situasi COVID-19 untuk menciptakan visibility, ya, visibility, dan untuk berkomunikasi dengan benar, juga untuk berrapat, ya, dengan institusi di luar, di negara yang lain, ya, tapi juga kalau di sementara COVID-19 bagaimana tidak bisa pergi ke kantor, kita harus siap untuk rapat seperti sekarang ya. So, tiba kapasitas itu harus ada ya. So, this is one the IT standard. Baik, jadi capability. Ya, menurut Pak Markus, inovasi yang diperlukan adalah investasi di bidang IT untuk bisa meningkatkan visibility ya Pak Markus ya, visibility from inbound, from downstream until upstream ya Pak Markus ya, dalam supply chain downstream dari mulai pemasok sampai ke customer, bisa visibility begitu ya, investasi di bidang ini, di bidang IT. Kalau di perusahaan Pak Markus, investasi di bidang IT-nya bagaimana Pak Markus? Di perusahaan ya, kami punya sistem yang penting ada, tapi kita teruskan, kami teruskan menanam modal untuk memperbaiki hal yang itu. Kami sudah lihat ya, harus perlu sistem yang lebih berkembang ya. Ya. So, kami siap, tetapi bisa siap lebih baik ya. Masih ada kemungkinan memperbaiki terus ya. Continuous improvement. Ya, silakan ibu dan bapak yang lain serta adik-adik mahasiswa serta siswa. SMA, SMK. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada door prize Pak Dir, voucher Pak Dir. Oke, Bu Erna silakan. Bu Erna menyampaikan door prize-nya. Silakan. Ya. Ya, silakan bagi yang mau bertanya kepada siswa-siswi dari SMA dan SMK
Begitupun juga para penanya lainnya, kami sediakan 5 door prize nanti yang akan kami tulis nanti siapa saja yang apa bertanya, sekaligus nanti akan kami apa berikan nanti berupa voucher kepada para penanya tersebut. 5 penanya. Itu Pak Dir. Dari anak SMA atau SMK ya? SMK atau yang lainnya Pak Dir, boleh saja Pak Dir, silakan. Iya. Ya. Ini waktunya Pak Dir, waktunya sudah 16.34 sebenarnya, sudah melebihi ya Pak Dir. Iya. Kita mungkin sampai jam berapa? 10 menit lagi mungkin ya Pak Dir, 10 menit lagi ya. Mungkin ya Pak Dir. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti kita akan berikan door prize. Mr. Marcus, we have 5 door prize for the participant. Yeah. Okay, yeah. Hebat. Yeah, we encourage participant to make a good question. Yeah, to Mr. Marcus. Yeah, especially from the student from the senior high school. We have a participant from student senior high school. Jadi dari senior high school juga ada yang join di sini. Ya. Oke. Oke, ya. Hebat. Silakan kalau ada yang mau bertanya lainnya, kita siapkan door prize dari Ibu Kaprodi, ada door prize ini. Saya tadi lihat ada Pak Haryadi ya. Pak Haryadi Ismail. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Bisa mendengar Pak Haryadi? Pak Haryadi? Hadir Pak Gus. Assalamualaikum. Ya. Oke, okay, waalaikumsalam. Pak Haryadi ini punya pengalaman praktis di PTDI lama sekali. Silakan Pak Haryadi, ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana tentang logistik dan supply chain ke Mr. Marcus. Silakan Pak Haryadi. Ya, terima kasih Pak Gus. Good afternoon, good morning, yeah. Good morning and good day. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Yeah, we are very glad to hear your presentation. Thank you. I didn't happy. Make any, but anyway. Uh-huh. And giving some insight, especially for our senior high school, yeah? Because yeah. They want to enter, to continue their studies. Mm-hmm. And we hope that they will choose our Poltech force. Yeah. Saya harap juga. What else? After meeting with Mr. Marcus. Okay, Pak Marcus. Yeah. Tadi sudah sampaikan untuk investasi tentang IT. Mm-hmm. Nah, ini terkait dengan SDM-nya bagaimana Pak Markus agar benar-benar nanti pada saat diaplikasikan itu reliable Pak Markus. Jadi SDM yang seperti apa yang bisa menjalankan IT system yang Pak Markus akan terapkan itu. Itu aja Pak Markus. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan Anda. Memang di bisnis besar sudah ada beberapa jenis IT ya, itu kita satu yang paling penting itu ERP, Enterprise Resource Planning seperti SAP ya. Yes. Itu mungkin software yang paling umum di perusahaan produksi ya. Itu diperlu untuk manufacturing control and management ya, itu termasuk beberapa software yang lain yang diperlu untuk transportation planning ya, dan untuk purchase planning itu sangat umum ya. Setelah software itu kami perlu software yang lain seperti dari Microsoft ya, contohnya itu aplikasi umum juga untuk supply chain management, untuk visibility ada beberapa aplikasi juga yang bisa dipakai
kami sedang mengecek yang mana yang paling bagus untuk memperbaiki visibility di supply chain, ya. Belum diputuskan, ya. But it is ada keperluan yang sangat penting, ya, di untuk memperbaiki visibility melalui sistem IT, ya, untuk mengontrol, ya, mengontrol bagaimana persediaan di customer. Tapi itu tidak bisa tercapai hanya melalui IT, ya, harus jelas, ya, kita perlu yang lain juga, hubungan, ya, hubungan dengan pemasok dan dengan customer. Kalau mereka siap integrasi dengan kami, software IT bisa mendukung, ya, support, ya, bisa support inisiatif itu dengan baik. Yeah. So it's not only an IT challenge, it's another challenge too. It's a people challenge. Yeah. Tantangan manusia selalu ada juga. Tantangan kepercayaan. Yeah. Do we trust? With whom do we want to work closely? Dengan siapa kita bisa bergotong royong dengan dekat? Di bidang supplier. Termasuk dan juga di bidang customer, ya. Kalau yang itu sudah tercapai, the background royong bersama sudah tercapai, IT diperlu untuk mencapai visibilitas in the supply and in the demand side, ya. So, okay, so, Mr. Marcus, so my question is, yeah. How to build digital mindset in your company? The digital mindset. Itu berarti apa digital mindset? Ya, itu berarti harus siap untuk bekerja di ya seperti sekarang, ya. We need to be ready to work with the virtual community seperti sekarang, webinar, pakai webinar, yes. Atau bertemu live, ya. Okay. Yeah. So yeah. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit lebih okay. baik virtual mindset seperti apa, ya? Karena saya belum dengar yang itu digital mindset, ya. Oke, okay. Pak Direktur, terima kasih, Pak. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. Sudah cukup, ya. Yeah. Thanks Pak Markus. Yeah. Kembali okay. ke Pak Direktur. Dengan senang, Pak. Thanks. Terima kasih banyak. Yo. Ya, yeah, oke, okay. Sama-sama, Pak. Baik. Ada beberapa pertanyaan di chatting Pak Markus, ya. Yeah. Ini saya pilihkan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Ibu Erna nanti bisa lihat juga di chatting untuk memberikan voucher terutama kepada beberapa anak SMK atau SMA yang bertanya. Yeah. Ya, di sini ada dari Rindi Astuti, itu SMK Negeri 4 Malang. Yeah. Nah, berkaitan dengan kalau perusahaan Pak Markus, apakah ada di Indonesia, Pak Markus? Memang di Indonesia produk-produk kami sudah dijual. Yeah. Harus lihat juga. Kami sebagai Liebherr punya banyak divisi. Ya. Kami punya satu kantor untuk menjual mining equipment. Untuk mining. Tapi kulkas dijual di sana melalui importer. Oke. Okay. Jadi ini terkait ada anak siswa SMK senior high school. Ini mau magang, tetapi kelihatannya karena tidak ada perusahaannya di sana, di Indonesia tidak bisa dilakukan magang, ya. Bu Erna mungkin bisa diberikan door prize untuk satu Rindi Astuti, ya. Rindi Astuti. Kemudian Putri yang mana lagi, Pak Bu Erna? Putri Firda. Dari Kediri.
SMA Negeri Kediri. Ya. Oke, Kediri. Pertanyaannya apa, Bu, dari Putri? Oke. Ada banyak perusahaan kecil yang sebenarnya berpotensi tetapi masih belum terkoordinasi. Ini bagaimana menghadapi situasi seperti ini, strateginya? Oh, Pak Markus, mungkin kalau di Jerman ada small medium enterprise, Pak Markus. Kalau perusahaan Pak Markus kan perusahaan a big company ya. Bagaimana kalau yang small medium enterprise menghadapi krisis COVID ini? Bagaimana sustainable mereka? Terserah di mereka kerja di bidang apa? Ya. Ya. Harus lihat di COVID-19 punya impact, ya, different impact on different companies. Pengaruh sangat beda antara business atau community small and medium sized enterprise. Kalau mereka bekerja di bidang turismus, ya, atau hotel, restoran, mereka sangat derita, ya. Kalau mereka mungkin bekerja di bidang lain seperti IT, ya, ada keuntungan, ya. So, umumnya saya pikir untuk perusahaan kecil lebih berat, karena biasanya mereka untuk mereka lebih sulit terima kredit, ya. Kredit bank mereka sangat ragu kalau ya kalau ada perusahaan kecil yang perlu kredit dan mereka tidak punya garansi, ya, bagaimana mau bayar kredit itu. Karena itu permintaan Jerman mereka membuka banyak kredit khusus untuk perusahaan kecil untuk menghindarkan mereka bangkrut, ya. So, situasi untuk mereka lebih sulit. Pemerintah harus pastikan perusahaan kecil punya akses ke kredit, bisa terima kredit cukup cepat dan cukup tinggi. Kalau orang itu tidak terjadi banyak bangkrut. Ya. Pemerintah Jerman sudah sangat aktif untuk menghindarkan perusahaan sehat melalui krisis COVID-19 berbangkrut. Ya. Oke. Okay. Halo. Jadi, ya, Pak Markus. Untuk pegawai ada bantuan juga, ya. Bantuan ya. Kalau, ya, Anda tahu. Bantuan ya. Dari pemerintah ya, sama di Indonesia juga pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Ya, ya, Pak Markus. Berikut ada pertanyaan ini dari mahasiswa Poltek Pos, namanya Salsabila, Bu Erna, namanya Salsabila. Ya. Tadi Pak Markus katakan bahan baku penting. Atau ada beberapa bahan baku yang lainnya dari Cina. Mengapa tidak perusahaan Pak Markus dirikan pabrik di Cina saja, kemudian di tempat Pak Markus mungkin packaging atau distribusi saja? Kenapa perusahaannya tidak pindah ke Cina saja? Saya tidak mengerti dengan 100%. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit lebih terus, ya? Oke, okay. Begini Pak Markus. Tadi Pak Markus mengatakan bahwa banyak bahan baku penting berasal dari Cina. Ya, benar. Untuk perusahaan Pak Markus. Mengapa perusahaan Pak Markus tidak dipindahkan ke Cina saja? Saya mengerti. Ya. Pindahkan ke sana ya. Harus, saya mau bilang yang ini. Kami di sebagai liber divisi kulkas dan lemari es, kami punya beberapa pabrik di dunia, ya. Tidak hanya di Jerman. Ada satu pabrik di Jerman, ada satu pabrik di Austria, ada satu pabrik di Bulgaria, ada satu pabrik di Malaysia, dan ada satu pabrik di India. Ya. Kami jual
kukas kami di seluruh dunia. Tapi pasar yang paling penting masih di sini di Eropa, di Jerman. Ya. Kalau kami pindah semua pabrik di Eropa ke China, nanti kami harus mengekspor kulkas lemari es komplit, the finished product dari China ke sini. Dan yang itu tidak benar, ya, strategi. Biasanya lebih penting memproduksi di mana Anda jual, ya. Tidak sebaliknya, ya. Yeah. So, lebih mudah bawa barang dari sana ke sini, menghasilkan barang lemari es dan kulkas di sini dan jual di sini, ya. Saya pikir kira-kira 70% barang dijual di sini di Eropa, tidak di China. Oke. Okay? Oke. Okay. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Salsabila tadi. Ya. Yep. Ya, dari mahasiswa ini. Mungkin Pak Dir satu lagi, mungkin satu penanya lagi ya Pak Dir. Ya, satu penanya lagi ya. 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 Baik. Ini ada penanya dari Universitas Widyatama, namanya Bella Prima. Okay. Terus dia bertanya begini, bertanya, apa tantangan, challenging, and opportunity di dalam situasi pandemik, khususnya di bisnis logistik dan supply chain? Tantangannya apa? Opportunity-nya apa? Ya. Silakan. Umumnya? Ya. Umumnya? Umumnya. Opportunities and challenges. Ya. Yeah. Oh, ada banyak. Selalu ada. Dua-duanya ada selalu, ya. Atau tantangan, ya. Ya, mungkin terserah sedikit di bidang mana, ya. Di bisnis yang mana, ya. Saya pikir untuk perusahaan saya bidang lemari es, satu tantangan yang kami punya itu virtual shopping, ya, web shopping. Okay. Web shopping. Di masa yang lalu kami memang jual, ya, melalui distribution channel yang memakai Jepang dealer, ya, melalui dealer, the dealer based sales. Kami sudah belajar melalui COVID-19. Kami tahu itu sudah awalnya lebih awal, tapi COVID-19 sangat pindah permintaan dari store based selling to online sales, you know. Jauh lebih orang sekarang memakai online shopping. Kenapa? Kemarin ada aturan pemerintahan, Anda tidak bisa keluar, harus tinggal di rumah, atau kalau pergi ke toko harus pakai masker, dan hanya sedikit orang bisa masuk, harus tunggu di luar, harus antri, ya. Banyak orang tua yang biasanya suka pergi ke toko untuk belanja di sana. Mereka sekarang sudah belanja online, pakai internet. Amazon, eBay, ya, yang lain. Ya. Di China juga. Di seluruh dunia sama. Ya. Customer memakai online channel. Ya. Dan itu berarti untuk kami juga, kami harus siap jual online, ya. Kami harus siap untuk mengembangkan web shopping, ya. Yeah. We need to learn. We need to sell online. We cannot only sell using a dealer network, traditional distribution, you know, pakai dealer store, ya. Yeah. Sudah masih berfungsi, tapi sudah kurang. Itu turun lagi, ya. Yeah. Lebih cepat turun karena terjadi COVID-19 crisis. Yeah. Online sales. Perusahaan yang mana lebih berhasil karena terjadi COVID-19? Amazon.
contohnya Amazon. Di sini ada sebuah perusahaan yang jual pakai internet, namanya Zalando. Share price naik. Banyak share price perusahaan naik turun. Tapi mereka semua naik, semua naik. Bisnis mereka berkembang. Berkembang sebelum COVID-19, tapi setelah COVID-19 lebih cepat berkembang. Mereka beruntung. Ya. They have, mereka memang COVID-19 sangat bagus untuk mereka, ya. Ya, perubahan di bidang itu lebih cepat karena COVID-19. So we have to learn how to sell online. Mungkin itu the digital mindset, ya. Tadi Pak dia berbicara tentang hal yang itu. Maybe that's the digital mindset, ya. So belajar atau siap untuk menjual pakai internet. Ya. Dan semua harus siap juga. Itu tidak hanya berarti kita perlu online shop. Khususnya supply chain, ya, logistik harus siap untuk menjual online. Itu berarti end customer, dia pakai online, you get one order, one item, ya. One order, one item, not the dealer order. Order dari dealer mungkin 20 item, 30, 50, tetapi consumer, one order, one item. Itu untuk logistik tantangan besar, ya. Jauh besar. Jauh lebih besar daripada dari dealer. Ya. Sistem logistik harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang itu, online sales. Oke. Okay. Ya. Pak Markus, okay. Mungkin Bu Erna. Waktunya Pak Dir. Ya, waktunya sudah. Ya. Sudah habis ya. Bu sudah Erna, voucher Bu Erna sudah keluar berapa? Sudah empat. Ada empat. Ya, oke. Okay. Tinggal sudah satu empat. Lagi. Tinggal empat. Tapi atau waktunya Pak Dir, ini ya. Sudah dari panitia ya, sudah habis. Baik. Ya. Baik Pak Markus, kita mesti tutup sesi ini. Okay. Memang ada masih beberapa pertanyaan. Khususnya bagaimana misalkan ini dari namanya Erwin ini dari student senior high school ya menanyakan kalau di Indonesia bagaimana nih supply chain yang cocok di Indonesia bagaimana sebagai penutupnya Pak Markus, penutup dari Pak Markus, kalau di Indonesia bagaimana supaya bisa kompetitif supply chainnya di Indonesia. Ya, tantangan sama di Indonesia dengan di Jerman. Tidak beda, ya. Itu, ya, kami sedang hidup di dunia yang global, ya. Itu berarti tantangan di seluruh dunia sangat mirip, ya. Ya, the situation is not much different, ya. Dan kalau saya ingat bagaimana keadaan di Indonesia, saya pikir Indonesia, ya, sudah mencapai tingkat mirip di sana yang virtual, ya, pakai HP, pakai app, yang itu lebih umum daripada di sini. Saya pikir Jerman mungkin Indonesia sudah sedikit lebih ke depan. Di sini lebih tradisional, ya. Tidak mungkin. Iya. Yeah. Baik, ya. Pak Markus. So, jadi penutup dari Pak Markus. Ya. Jadi penutup dari Pak Markus sebenarnya permasalahan supply chain di seluruh dunia hampir sama ya. Jadi baik di Jerman maupun di Indonesia. Jadi apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Markus di Jerman, it will be implemented too in Indonesia ya Pak Markus ya. This concept ya bisa di. Baik Pak Markus. Kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. We are very appreciate for your sharing. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena waktunya ini sudah terbatas, sudah melebihi. Ya, sudah melebihi. Mungkin Pak Markus juga akan istirahat ya sudah jam 12 siang mungkin di sana ya Pak Markus ya. Ya sudah. Sudah jam 12 siang. Thank you, mungkin Mr. Markus, Pak Markus mau lunch. Nah, baik, kita akan tutup session ini dan kita ingin memberikan aplaus Pak Markus ya.
Mohon tepuk tangan semuanya untuk Pak Markus ya. Terima kasih, banyak ya. Terima kasih banyak sekali Pak Markus. Silakan Bu Erna, mau ditutup oleh Bu Erna, silakan. Saya kembalikan ke Bu Erna. Enggak. Ya, terima kasih untuk para peserta webinar pada sore hari ini yang telah bergabung di D4 Logistik Bisnis. Mudah-mudahan webinar ini akan berkelanjutan karena tidak hanya hari ini saja. Mungkin di bulan berikutnya kita juga akan mendatangkan lagi nanti webinar berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Thank you Mr. Markus for join this afternoon. Okay. Terima kasih untuk semuanya, siswa-siswi SMA, SMK, kemudian Bapak-Ibu guru dari guru BK dan sebagainya, kemudian mahasiswa, alumni, dan juga para dosen semuanya yang telah hadir dalam webinar saat ini. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye Mr. Markus, see you. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, ya. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Pak Dir, terima kasih Pak Dir. Pak Dir, terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Ya, baik. Terima kasih. Nanti yang door prize bisa menghubungi Bu Erna. Ya, siap-siap Pak Dir. Ya, see you. Ya. Bye-bye. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya, bye-bye.